Hello, orang-orang Sabahan yang duduk di Semenanjung. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Kalau rasa-rasa nak makan makanan Sabahan, rindu-rindu makanan Sabahan, silalah datang di restoran Mohon Soyun Soy, Jalan 309 Jalan Tun Razak. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya Kadok. Sekarang saya berada sebenarnya dekat sebuah kedai masakan Sabah yang baru saja buka 4 hari. Dan kalau semua orang tahu, saya pun baru balik dari Sabah dan saya nak bawa family saya makan dekat sini. Yang menarik pasal kedai ni, kalau anda perhatikan yang lawak dia, signboard pun belum ada lagi sebab dia baru 4 hari. So kalau korang nak cari tempat ni, korang wait saja Klinik Samuel ni. Klinik Perubatan Samuel. Just sebelah dia je. Cuma nak cari tempat parking tu payah. So kalau korang datang pakai kereta macam saya, korang suruh je dia cuci kereta korang sambil vacuum dan korang boleh menikmati makanan dekat sini. So apa yang menarik dekat sini, kita ada bakar-bakar dekat sini, grill. So kita ada ikan, sotong, udang, kambing. Dan semua ni fresh-fresh bang eh? Fresh-fresh. So yang ni, oh lupa nak bagi tahu. Nama kedai ni Mohon Soy On Soy. Dalam bahasa murut, dalam bahasa Melayu maksudnya bagus-bagus. So kalau anda lihat menu dekat sini, bakar-bakar dia dari tulis harga ikan keli RM6. Ni apa? Ikan Uji Rashid. Mana ikan Uji Rashid? Ikan Uji Rashid. Inilah ikan Uji Rashid. Harga dia pun RM6 seekor. So dekat sini kira ekor lah. Seekor RM6. Lepas tu kita ada cencaru, pari 8 ringgit, sotong 12 ringgit, udang 12 ringgit, kembung 7 ringgit, kambing atas permintaan 12 ringgit. So kita ada grill, kedai pun masih baru, anda boleh lihat mereka yang datang kat sini. Very nice and clean, but at the same time affordable. So this is my family, so kita nak makan tengah hari dekat sini. Mari, saya dengan isteri saya akan review apakah menu dia. Sebelum tu sayang, you kena pakai mic lah. Tu? Okay. Tu nak pakai mic lah. Itu tak pakai mic. Alright, so mari kita review apakah menu dia, apakah menu masakan Sabah yang ada kat sini. Restoran Mohon Soy On Soy. So kita ada hibana dalam naringgit. Hinava. Ha? Hinava. So banyak yang kita tak familiar. Kita ada semua benda baru ni. Nasi linopok. Nasi linopok RM3. Set ambuyat, sago dan sup tinasakan atau sup tianggang. Yang ni saya pernah tengok je tapi tak pernah makan. Dia macam gam. Macam kena pusing. Kena pakai pusing, pakai kayu cantik. Lepas tu kita ada set kapurung, sagu, sup sardin, kangkung, ikan bilis dan kacang buncis. Sup sardin RM12. Lepas tu kita ada sup pinasakan, sup tiagang, sup bakso Borneo, kaki ayam sama berbola daging. Latok. Latok ni apa ni? Rumpan laut. Tuhau. Oh, this is cool. Sambal mangga Borneo. Menarik tu. Okay, so kalau lihat ikan banyak ni, macam yang you ikan basung goreng, kan? Tak pasti ya. Okay. Yang ni biasalah. Ni biasa, goreng-goreng, sup-sup pun semua panas lantai. So ini minimum biasa. So basically yang menariknya adalah dekat depan ni. And kita datang sini pun sebab nak bawa bini saya makan masakan Sabah. Sebab itu hari saya pergi Sabah, saya makan masakan Sabah seorang-seorang. Okay, so sekarang kita ada, ini apa namanya? Nasi linopod. Nasi linopod? Yeah. Yang ini pula? Ini lada putih dengan ikan masin, tumis macam tu. Tumis ikan masin, ikan bilis dengan lada putih? Lada putih, ya. Linopod tu maksudnya daun pisang dia? Linopod tu maksudnya bungkus. Oh, bungkus. So, linopod tu maksudnya bungkus. Ini adalah nasi bungkus. Nasi bungkus. Cuba saya buka, kan? Ya tengok, macam, my wife buka. Macam lepak pisang. Macam lepak pisang. Tapi dalam ada nasi. Tadaa. Try makan dengan ni. Lepas tu kita ada apa lagi? Kejap. Kita ada apa ni? Rumpai laut. Rumpai laut? Apa kelebihan makan rumpai laut? Awet muda. Ini Umay? Itu Hinava. Hinava. Inilah namanya Hinava tadi. RM6. This one I guess is the sambal mangga Borneo. Sambal mangga Borneo. Yang ni apa nama dia? Dekat sini apa dia tulis? Latok. Oh, inilah latok tu. This one. Latok. Oh, sayang. Latok rumpai laut. This one? Dan dia dimakan... Apa dia? Tuhau. Tuhau ni apa benda? Tuhau dia tengah
Saya rasa sikit tu. Okey, saya rasa dulu. Dah macam sambal belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Bau sambal belacan. Ini betul-betul buat orang terliur lah. Okey, cuba saya suap air. Cuba air pula rasa tu hau. Ni rasa apa? Lemongrass tu apa? Lemongrass, serai? Rasa tu. Macam kan? Acam! Macam sambal lah. Kalau orang Semenanjung ni, rasa dia macam makan nasi dengan sambal macam tu. Ini memang orang cakap untuk bagi... Ini appetizer lah. Dia meningkatkan selera makan. Try this one. Yang ni tadi apa? Hinaba. Hinaba. Kalau orang Sarawak cakap umat je sebab ni daging ikan. Daging ikan apa sayang? Daging ikan-ikan lah. Sekejap, saya tak. Ni apa ni? Kita buang dulu. Okay. Bismillah. Halia ke? Sedap juga umat ni. Ini. Special. Ini yang special ni. Ini apa nama dia? Ini Ambuyat nama dia. Ambuyat? Ambuyat? Yang tu dari ubi kayu. Dari ubi kayu? Ya. Macam mana nak makan dia? Dia... Demo. Ni masuk dalam sup. Makan dengan sup. Okey. Cicah-cicah. Demonstrasi. Lihat demonstrasi. Kan kita buat salah pula. Abang buat macam ni. Pusing dia. Pasti pusing. Pusing. Okey. Tapi dia panas tau. Ini pun panas juga. Okey. Dia makan lah. Kena makan masa dia panas? Jangan juga lah. Sebab dia panas, dia lapar sangat turun kan. Dalam perut tu. Jadi cicah macam ni. Ataupun letak sambal lada macam tu. Wah, saya nak habiskan satu ni. Kan? I mean like lambat lah nak habis. Ya, lambat. Jadi makan macam tu. Dia makan slow mo sayang. Bukan je makan kiruk macam tu. Rasa? Apa rasa dulu? Saya rasa? Saya pegang kejap sayang. Ada dia panas tu. Dengan sup panas tu. Bismillah. Ini sup daging. Piaga. Satu sup apa? Piaga. Piaga tu apa maksudnya? Tulang rusuk. So ini sup tulang rusuk. Bismillah. Panas. Sini. Sedap tak? Cuba kuah dia. Ambuyat tu Isaf rasa apa? Yang tu kalau dia tawar, dia ada rasa. Oh, tak ada apa. Dia cicah dengan sup. I see. Nah, saya rasa. Meh sini, I suapkan you. Okay, you rasa. Kejap eh. Bismillah. Apa rasa dia? Okay, kejap. Banyak menu kita ni. So, ini ambuyat. Ini apa? Sup pinasakan. Sup pinasakan. Makan dengan ini juga boleh. Boleh juga makan dengan ini. So, dia pakai ikan apa? Ikan basung. Yap. Mana sudu? Semuanya. Kena rasa kuah dia. Kita rasa kuah dia. Ni. Sayang tolong. Ikan ni cuma ada dekat Sabah. Tolong. Ada di sini. Oh, ada juga. Kalau dekat sini macam, panggil ikan. Macam ikan kembung. Macam basung. Tak apalah. Nak kuah lah. Nak rasa kuah dia. Panas lah sayang. Dia macam masak tempoyak. Macam masak tempoyak tanpa tempoyak. Oh, ya. Cuba rasa. Macam masak kuah singgang. Tapi dia lebih sikit. Dia ada warna kuning. Yang ni apa pula? Siapa namanya? Celia. Ini apa namanya? Sayur ni. Ini sayur losun. Sayur? Losun. Losun? Ya, losun. Sayur apa tu? Daun bawang macam tu. Daun bawang. Warna putih ikan masin. Warna putih ikan masin. Ini macam... Sambal ni cicah apa? Sambal belacan, cicah dengan latuk. Mana latuk tadi? Makan dengan ni. Okay. Alright. Rasa sayur ni. Bismillah. Rasa apa? Oh, losun tu, apa tadi? Sedap. Daun bawang. Sedap dia.
Sedap dia sebab ada bunga kantan. Oh, actually nama dia je. Macam ni is actually daun bawang. Daun bawang. Nama dia orang panggil losun. Aha. Is this your first time also? This is my first time. Is it? Masa you pergi Sabah tu, you makan apa? Bukan macam ni lah. Bukan dia ni. Ya, I pergi Sabah tu, I makan mi kun lau. Huh? Mi kun lau. Oh, wow. Banyak menu kita ni. Nasib baik portion dia kecil-kecil. Kecil-kecil, ya. So, boleh rasa. We take our time to eat, enjoy ourselves. Hello, boys. Makan. Bismillah. Patutlah orang Sabah semua. Sihat-sihat? Sihat. I think tak nak lah telur dadar. Tak nak. I think soup ni memang heaven lah. Kenapa? Saya rasa rahsia. Orang Sabah sihat, cantik. Tengoklah dia makan semua sihat-sihat. Betul. Mana santan, tak ada santan. Sebab kita dah bosan tau kat KL. Tak tahu nak cari tempat makan. Yang kita jumpa mamak. I think kat sini, walaupun suasana dia taklah macam mewah, but the food is authentic. Yep. Authentic. This is very pure. This is very nice. Harga dia pun berpatutan. Macam Ambuyat, one set dia tadi, dalam RM12. Daripada korang nak fly pergi Sabah ke nak pergi Brunei, nak pergi Miri makan Ambuyat, korang boleh datang sini makan Ambuyat. Betul. Dan RM6 dengan kalau korang tengok sup dia, banyak ni. Sup rusuk ni, banyak. Ha, ya, saya yang cuba makan tu. Rumpai laut. Macam mana rasa rumpai laut? Makan tak? Sup ni sedap. Tak ada rasa apa. Rasa apa? Rumpai? Haa, masing-masing sikit. Rumpai laut. Cik Cangak Belacan katanya. Actually, nama dia memang pelik-pelik. Macam kita tak pernah dengar kan. Kinabah lah, Linopot lah, Ambuyat semua tu. Nama je macam pelik. Sedap tak? Tapi, boleh diterima. Memang sedap. Cuma sambal belacan dia agak pedas. Siapa suka makan pedas? Bagi adik nasi kosong. I really love the soup. Yeah, the soup is nice. Nak, saya? Ni tak ambil, ni sudah tak bawa balik. Ni tadi apa nama? Umai. Okay. Pure fish. Anu masa tu Umai. Dia punya ikan. Dengan apa tak nama ni? Tak payah rebus dengan ikan. Makan raw. Macam nak tanya. Pria makan tak? Baik. Saya nak sup. Nak ni rusuk. Nak. Tak makan lagi kerabu mangga dia. Ni kerabu mangga. Macam. Kesam. Memang appetizer lah. Siapa suka makan makan masam-masam, especially kalau macam kat Sarawak dia makan pakai buah kelubi apa semua kan. So, you can get it here. Kemasaman itu ada di sini. Dan dia bukan masam cuka tau. Dia masam buah. Ni tadi rusuk apa? Tulang rusuk lah. Lembut? Daging dia lembut. Ada rasa ni, ni macam kuah tempoyak tu. Inava yang ni? Ni tuhau. Tuhau? Ni, sebab sini sayur, sedap lah sayur dia. Ni kot. Yang ada bunga kantan. Tu ini ya? Ini. This is legendary ya. Lembut sangat daging dia. Lembut. Ikan bilis tumis ni pun sedap ke? Agak pedas-pedas sikit yang tumis tu. Tapi first time I tahu orang buat. Selalunya daun bawang ni orang potong halus-halus. Jadi dia belajar kondimen yeah, kan? Ha, yang ni betul-betul dia buat sayur daun bawang. Dan ianya sedap. This is fancy. Fancy je. Baik untuk awet muda. Sebab tu kami nampak macam awet muda. I love the umai fish lah. Umai fish dengan palato. Katolah. Pria. Ini yang authentic Sabah. Kalau korang nak makan bakar-bakar pun ada sebenarnya. Jadi bakar-bakar kat mana-mana pun ada kan. Kita try yang ni je. Eh, rasalah ikan basung tu tadi betul kan? Basung eh? Rasa apa bezanya dengan ikan kembung? Hmm,
Kalau you tanya I, I nampak macam sama. But I lah kan, sebab I tak pandai membuat memberi pengkelasan terhadap ikan-ikan. Macam ikan yang pakai buat laksa. Kan? Rasa sama. Ikan yang kita pakai untuk buat laksa. Ikan kembung kot, tapi dia saiz kecil kan. Apa yang masam tu? Macam ni? Kerabu mangga. Sedap pula sebab ianya menambahkan selera anda untuk makan. Cuma linut ni macam ni kita nak makan nanti tak pasti. Linut? Ha, kalau orang... Ambuyat lah. Ambuyat? Orang Sarawak panggil linut. Oh. Ha, ke aku salah? Kalau korang nak cari ambuyat, at least now korang dah tahu dah. Aku rasa kan? Ha. I rasa sayang. Kalau orang Sabah. Kat sini lah, satu-satunya kedai Sabah yang I jumpa kot. Kedai macam kedai Sarawak banyak. Sabah, rasa yang ni yang first time I jumpa. Orang-orang Sabah yang tak dapat tiket flight nak balik tu tak payah risau. Tak dapat nak balik raya tu, ha, datang sini makan. Tapi takut dia balik raya. Rasa tutup. Dia yang best kalau korang makan kat sini macam mana tau. Kau bawa bini korang datang. Nak buat pula. Barulah best. Especially kalau bini korang tu bukan orang Borneo. So at least dia dapat rasa. Selain gulai lomak lah, apa lah apa semua. Ini Borneo punya style. This is very lovely. Jarang dapat makan makanan macam ni. Sokol apa orang cakap sayang? Sokol authentic macam ni. Even kalau kita pergi Sabah pun tentu kita jumpa masakan macam ni lah. Melainkan mak dia yang masak. Kat kedai tak jumpa sayang. Sama harga dia. Cuba kalau kita rasa, apa nama ni sayang? Latok. Ni apa nama? Latok. Bahasa... Rumpai laut. Ah, rumpai laut. Ya Allah, payah. Apa rasa dia kalau kosong kan? Tak ada rasa, masa. Haa, masa. Dia macam, dia tahu lah. Tapi macam kalau baru lepas telur dia dalam laut. Masih laut dah. Tapi banyak sangat dia bagi kita. Macam mana kita nak habis dia ni? Macam mainan pula tak? Fresh ya? Very fresh. Cantik je. Macam! Dan linut ni tadi pun boleh makan pakai kuah singgang dia. So basically ni, for me I think bahasa Melayu dia senang, ini adalah kuah singgang lah. Lembut je linut ni. Kalau Sabah dia tak panggil linut. Ambuyat. Ambuyat. Banyak menu kita hari ni. Asam. Asam. Tak boleh nak habis ni. Biasa orang tak kena nak makan, tengok TV je kerja dia. I'm done. You done? Habis dah? Yes. Sikit je saya makan. Memanglah. Pregnant lady dia tak makan. One shot dia boleh makan sikit. Di halayak, di halayak ramai tak boleh makan banyak kan? Shut up. Dia nak senang sebenarnya pakai sudu je sayang. Ini kena ni tak pakai. Boleh makan dengan sup sekali. Okay, so kalau nak bungkus boleh? Boleh. Minta tolong bungkus yang tak habis. Aduh, banyak ni. So, sayang lah. Dia boleh tahan berapa lama? Sehari macam tu lah. I see. Yang ni semua dapat dari Sabah ke korang macam mana? Ada yang dapat dari Sabah, ada yang ada di sini. So, mari kita tengok balik menu tadi. Kita nak tengok harga dia. Recall balik harga. So roughly kalau mereka makan Hibana tadi RM6. Hinava RM6. Nasi tadi RM9 dah RM10. RM10. RM20. RM30. Okey. RM30. RM40. Oh tapi tadi dia dah masukkan sekali kan? Sup tulang rusuk dia tadi. Sup tiagam. Okey tak payah. So RM37. Ni pun tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Latuk RM40, RM40, RM46, RM46, RM50. Ikan basong 4 ekor tapi kita dapat ekor je tapi tak apa. Ambuyat kosong, tak payah. Ambuyat set. So dalam RM50 lah tadi. So roughly apa yang korang makan ni tadi untuk 4-5 orang pun tak habis makan. Mungkin sebab yang dia puasanya 2 orang kan. Still, kalau korang spend seorang RM10 pun korang boleh makan macam-macam kat sini tadi. I think this is very affordable place for you to experience Sabah punya delicacy.
air pun setakat 3-4 ringgit je, jus 4 ringgit je kat sini. So kepada anda yang ingin merasai menikmati masakan Sabah, jangan lupa nanti dekat dalam link saya akan letak dia punya, dekat dalam description saya letak link address nak ke sini. So basically nama kedai dia Restoran Monsoy Onsoy, Restoran Monsoy Onsoy, sebelah hospital apa nama? Klinik. Klinik Samuel. So 309 Jalan Tun Razak. Oh, ni tukang masak kita. Ini dia. Ha, tukang masak ini kita. Tukang masak Sabahan. Ha. Hello, orang-orang Sabahan yang duduk di Semenanjung. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Kalau rasa-rasa nak makan makanan Sabahan, rindu-rindu makanan Sabahan, silalah datang di Restoran Monsoy Onsoy, Jalan 309 Jalan Tun Razak. Okay, bye. Bye.